Nadine Silk Crinkle memiliki crinkle yang unik yang memberikan kesan yang sangat menarik. Kain ini juga memiliki sisi silk dan dove yang membuatnya terlihat lebih mewah dan elegan. Selain itu, kain ini juga memiliki hand feel yang sangat lembut sehingga sangat nyaman digunakan. Salah satu keunggulan dari kain Nadine Silk Crinkle adalah tidak menerawang saat digunakan dan juga nyaman saat digunakan. Nadine Silk Crinkle juga memiliki varian warna yang sangat menarik. Kamu bisa memilih warna yang sesuai dengan selera dan kebutuhan kamu. Dari warna netral hingga warna-warna cerah yang berwarna, Nadine Silk Crinkle memiliki semua warnanya. Dengan kain Nadine Silk Crinkle, kamu bisa mendapatkan outfit yang elegan dengan hanya satu kain. Bisa untuk baju, rok, bahkan dress yang elegan dengan hanya menggunakan satu kain loh. Nadine Silk Crinkle juga pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin tampil elegan dan juga mewah dengan kain yang nyaman dan aman digunakan. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan kain Nadine Silk Crinkle sekarang juga dan tampil lebih elegan dengan hanya satu kain. Hai, tadi udah lihat video sebelumnya tentang Nadine Silk Crinkle. Menurut kalian gimana sih? Nah, kenalin dulu, aku Lia dari SJ Textile dan aku di sini sebagai konsultan fabric di SJ Textile. Kali ini kita bakal bahas semua yang kalian mau tahu tentang Nadine Silk Crinkle. Sebelumnya kita udah buat di Instagram SJ Textile itu ada question untuk kalian nanya-tanya mengenai Nadine Silk Crinkle, karena Nadine Silk Crinkle itu ternyata salah satu kain yang paling hit di 2023 loh, apalagi di Lebaran kemarin. Nah, kali ini episode pertama dari Just Okay jawab seputar kain. Just Okay itu apa sih? Just Okay itu jawab seputar kain. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang segala pertanyaan tentang kain, boleh kok tanyain ke Ninja. Kak, ada yang nanya nih dari netizennya Ninja. Dia nanya, hai kak, masih suka bingung nih antara shimmer dan silk. Bedanya apa ya kira-kira? Nah, kalau Nadine ini maksudnya kemana ya kak? Oke. Nah, yang ada di depan aku ini udah ada Nadine Silk Crinkle. Ini lumayan lengkap untuk warna-warnanya. Buat kalian yang masih bingung antara Nadine Silk sama shimmer, nah untuk shimmer kita belum ready ya kak. Perbandingannya, ini yang di sebelah aku ada bahan shimmer di sebelah sini. Kalau shimmer itu dia lebih kilap lagi, tapi sayangnya dia itu lebih tipis, jadi menerawang. Terus kalau misalnya untuk lembutnya, dia lembut dan dia juga tidak bertekstur. Nah, kalau Nadine Silk Crinkle, dia itu bahannya seperti ini. Dia punya tekstur crinkle dan dia tuh mau disetrika pun tetap bakal stay crinkle-nya, nggak kayak crinkle-crinkle yang di pasaran. Nah, kalau yang kayak gini nih, shimmernya itu dia tuh punya lipatan-lipatan di sini. Ini kalau misalnya udah disetrika pasti dia bakal balik lagi ke awal. Sedangkan kalau Nadine Silk Crinkle, dia itu crinkle-nya bakal stay terus sampai beribu-ribu kali dicuci. Pertanyaan kedua nih kak, kalau aku lihat Nadine ini sangat luxury, tapi bisa nggak ya buat looks casual atau santai gitu? Nadine Silk Crinkle walaupun dengan looks-nya yang luxury, contohnya ini aku punya di warna ini ya kak. Nah, ada di warna almond. Nah, untuk Nadine Silk Crinkle ini walaupun dengan bahan kainnya kalau misalnya udah dilihat gini luxury banget dengan teksturnya. Nah, kalau misalnya udah dipakai, kalau kakak mau bikin cutting yang casual itu bisa banget, karena udah banyak juga customer kita yang pakai untuk casual. Ada lagi nih kak, pertanyaan dari netizen. Dia nanya nih, bedanya Nadine sama Cadenza tuh apa ya kak? Nadine sama Cadenza ini banyak banget yang nanyain, karena Nadine Silk Crinkle ini tuh udah mulai di 2 tahun yang lalu. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Apa sih bedanya Nadine Silk Crinkle sama Cadenza? Nah, ini contohnya aku punya di warna forest untuk di Nadine Silk Crinkle, dan untuk Cadenza ini bahannya ada di warna kecoklatan yang ada di sebelah kanan atau di kalian di sebelah kiri. Nah, ini untuk yang Cadenza, dia itu lebih crinkle-nya itu lebih rapat-rapat seperti ini. Nah, untuk looks-nya seperti ini kalau dipakai, biasanya kalau Cadenza diperuntukannya buat kerudung karena dia punya crinkle yang lebih rapat-rapat. Jadi kalau misalnya dipakai untuk ke kerudung atau pasmina itu lebih cocok. Tapi nggak banyak dipungkiri juga, banyak juga yang pakai Nadine Silk Crinkle untuk di bahan kerudung. Ini salah satunya.
kalau Nadine Silk Crinkle dia itu lebih ke motifnya lebih lebar-lebar untuk crinkle-nya, dan crinkle ini nggak bakal hilang ya kak. Kita pun udah testing itu bisa lihat di Instagram kita. Terus kalau misalnya keduanya dia itu punya look dua seperti ini yang bagian silk dan ini yang bagian dove-nya. Ini pertanyaan keempat nih. Ini juga kayaknya pertanyaan yang banyak banget ditanyainnya kak ya. Mm-hmm. Dia nanya nih, harus pakai furing lagi nggak kak kalau buat Nadine? Oke, okay. Kalau misalnya untuk Nadine itu sebenarnya mau pakai furing atau enggak itu kembali lagi ke kakak. Kenapa aku bilang kembali lagi ke kakak? Karena sebenarnya Nadine Silk Crinkle ini tuh dia nggak menerawang, kecuali ada kecuali ya kak, di setiap jenis bahan apapun di warna broken white maupun white itu lebih direkomendasikan untuk menggunakan furing, karena kalau misalnya warna broken white atau warna putih itu dia akan sedikit menerawang. Nadine Silk Crinkle juga begitu, kembali lagi kepada preferensi kakak masing-masing. Ada juga yang nggak perlu pakai furing lagi, tapi so far kalau misalnya Nadine Silk Crinkle ini masih aman sih kalau misalnya mau nggak pakai furing. Ini contohnya tuh. Tapi kembali lagi ke kakaknya, kalau misalnya kakaknya mau pakai furing itu boleh di warna khusus warna broken white sama di warna white. Ini sisa dua pertanyaan lagi ya kak ya. Yang kelima ini dia nanya nih, kalau distrika apa silknya nggak akan hilang kak? Takut nempel soalnya distrika. Takut nempel, tenang say, bukan sablonan. Nah untuk Nadine Silk Crinkle ini contohnya di warna broken white. Sebenarnya dia kalau misalnya distrika dia itu nggak akan nempel bagian silknya, tapi prefernya kakak boleh jika menyetrika bahan-bahan seperti silk itu di bagian belakangnya atau yang bagian dove-nya. Contohnya ini ada di warna cloud gray. Di warna cloud gray ini yang bagian silknya dan ini yang bagian dove-nya. Kakak boleh bagian di bagian dove-nya ini menyetrikanya dan mengikuti arah dari crinkle-nya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih dari netizen SJA. Nanya nih kak, apakah Nadine itu barangnya restock terus atau enggak gitu, soalnya aku mau produksi tapi takut enggak ada lagi. Nah enggak perlu khawatir untuk Nadine Silk Crinkle, dia ini bakal produksi terus, tenang aja. Kita bakal produksi terus, tapi mohon maaf banget nih karena sekarang lagi high demand. Jadinya makanya untuk produksinya kita usahakan secepat mungkin. Namun untuk melengkapi warna-warna yang kakak mau, kita butuh waktu ya kak, supaya kita tetap menjaga kualitasnya. Pertanyaan terakhir nih kak, ada yang baru masuk nih. Beliau ini, asik beliau, minta arahan rekomendasi warna untuk looks luxury sama casual dong kak. Oke, gak usah khawatir. Kak boleh dibantu katalognya? Boleh. Kasih. Nah ini untuk katalognya. Kalau dari Ninja atau kita udah lihat dari histori penjualannya, untuk di warna-warna yang luxury ya kak, itu ada di warna almond, terus ada warna tan, terus ada di warna pine. Ini warnanya cakep banget, dia emerald green gitu kak, benar-benar cakep. Nah, yang terakhir one and only pastinya warna black. Dia mau dipakai occasion apapun, dia bakal kelihatan luxury banget di warna black. Nah, untuk warna-warna casualnya, so far dari customer-customer yang ada di SJA Tekstil, mereka bakal banyak pilihnya itu ada di warna almond, balik lagi, terus warna tan, terus ada warna grafit, warna cloud gray, terus ada warna broken white, black, warna denim, dan comfort. Banyak ya kak? Sorry, tapi emang semua warnanya tuh bener-bener jadi kebutuhan banget kalau udah di stok. Terima kasih untuk kalian semua yang udah tonton sampai di akhir video untuk penjelasan dari Nadine Silk Crinkle. Mimin tunggu banget responnya untuk jesuke-jesuke lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya SJA Tekstil. Untuk kalian yang bingung gimana sih cara menghubungi Ninja, boleh banget kalian konsultasi dengan sebebas mungkin via WhatsApp atau juga bisa via email. Lalu kita juga punya 3 e-commerce, itu ada di TikTok, Tokopedia, dan juga Shopee. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jesuke, jawab seputar KAI!